Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi channel YouTube saya Fitriani Dava. Nah, teman-teman, seperti biasa, kegiatan saya tidak jauh-jauh dari bunga-bunga, pernak-pernik rumah dan dekorasi rumah ya, selain pekerjaan rumah tangga biasa sama seperti teman-teman semua. Nah, apa saja yang saya lakukan hari ini? Bagi teman-teman yang penasaran, stay tune terus ya, nonton sampai habis. Nah teman-teman, hari ini rencananya saya mau merangkai bunga. Ini bunga anggrek, saya punya pink dan merah. Saya punya juga tulip pink dan kuning ya, dengan berbahan kain. Saya juga punya pakis ini buat tambah-tambahan saja ya, buat meramaikan saja. Saya juga punya pot tawon ukuran 18 cm yang ingin saya gunakan. Jadi bunga ini akan saya jadikan dua pot. Saya juga punya batu putih buat taburan di atasnya nanti. Biasanya saya pakai rumput sintetis gitu. Tapi saya coba buat menggunakan batu-batu putih saja ya. Nah, sekarang kita mulai ya. Terlebih dahulu kita rangkai anggrek merah ini. Ini anggrek berbahan kain dengan tinggi 70 cm ya. Jadi kita potong terlebih dahulu tangkainya. Memang agak sedikit sulit ya teman-teman. Tangkainya cukup keras. Susah dipotong menggunakan tang potong. Dan saya lebih suka menggunakan tangan saja seperti itu karena menurut saya lebih mudah ketimbang pakai tang. Tenaga saya cukup ya, begitulah. Nah, saya pakai tangan saja walau lumayan keras tapi lebih mudah menggunakan tangan saja seperti ini. Jadi teman-teman, ini rangkaian bunga, ini rangkaian sederhana ya, sangat simpel sekali, low budget karena cuma menggunakan tiga macam jenis bunga saja, anggrek, tulip, dan daun pakis. Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya, walaupun simple, murah, tapi tetap cantik. Nah teman-teman, silakan disimak terus ya. Siapa tahu teman-teman mau coba buat merangkai sendiri di rumah dengan bahan yang sangat sederhana. Kita bisa menampilkan sesuatu yang indah ya, seperti anggrek ini. Thank you.
Nah, beginilah hasilnya teman-teman, lumayan cantik kan? Jadi, dengan budget yang minimalis, cuma perlu satu tangkai anggrek, satu tangkai tulip, dan satu tangkai daun pakis. Kita bisa menghasilkan bunga seperti ini ya teman-teman. Lumayan lah ya buat dekorasi di rumah, dengan kita merangkai sendiri di rumah. Terima kasih ya teman-teman udah nonton video saya ini, sudah support channel saya ini. Terima kasih. Buat teman-teman yang belum bergabung, bisa bergabung dengan cara subscribe di channel YouTube saya ini, karena subscribe itu gratis loh teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa kembali.